Halo, selamat sore Tribuners. Saat ini saya sedang berada di Jalan Sudirman, tepatnya di depan SPBU Sukajadi. Siang tadi sekitar jam 13.20 waktu Indonesia bagian Barat, telah terjadi tanah longsor yang menyebabkan jalan putus. Akibat kejadian ini, arus lalu lintas macet total, dan pihak kepolisian sudah mengalihkan lalu lintas ke jalur kiri atau jalur lambat. Saat ini Dinas PU sudah mendatangkan alat berat untuk memperbaiki jalan ini. Informasi dari Dinas PU bahwa dipastikan besok jalan ini sudah bisa digunakan kembali. Demikian laporan singkat dari Jalan Sudirman, Batam, Kepulauan Riau.